kita amankan satu orang biar tahu tempatnya di mana dia beli. Nanti cari ke gudangnya bahwa itu ada merconnya di situ. Kita cari ya. Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita di awal bulan Ramadan, kita akan melakukan penertiban terhadap para penjual ataupun gudang mercon ya. Mudah-mudahan kita berhasil ya. Amin. Informasi udah dapat belum? Sudah. Nah, tetap lakukan sesuai SOP ya. Tetap lakukan manis. Pada prinsipnya petasan ini dilarang oleh perundang-undangan karena memang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan bahkan kalau disimpan di satu gudang ruangan bisa menimbulkan kebakaran gitu. Dan nanti dalam jangan lupa alat pemadam ringan waktu waktu ke lokasi dibawa ya. Ya. Kalau tahu ada nanti kebakaran atau apa terjadi. Oke, jangan lupa tetap saksikan channelnya Maucho Production. Melaksanakan operasi ya, operasi di mana bulan puasa ini maraknya jualan mercon ya. Jadi kita amankan, kalau menangkap mudah-mudahan sukses, selamat dan berhasil. Oke, target kita udah dekat ya. Persiapan kita lari. Wah, udah lompat deh. Ayo. Ayo. Terus janap. Ayat. Saya etik. Kita paling ya. Gimana kan nyebutin di mana? Nah, motor. Tinggal ya tuh ya motor saya. Oh, disumbut dia. Murni bergerak ke mana? Perfect. Mana? Ngobrol apa? Baik. Barusan telah dilihat banyaknya atau maraknya penjualan apa petasan korek ataupun mercon yang dilarang karena mengganggu ketertiban umum. Barusan hasilnya sudah diamankan di dalam truk, dalam mas demikian. Bang tuh lompat tuh. Lari.
Mana? Saya. Tadi nah, ember. Iya di mana? Beli nak kang? Pasar di mana? 10 ribu lah. Biasa. Nganin. Bulan cek ember, Pak. Lupa. Gak sedang. Angkat dik, angkat. Bang, kertasan mau ulang, bang, enggak, bang. Mau bang Abi mau tahu, kertasan mau ulang. Amankan satu orang biar tahu tempatnya di mana dia beli, nanti cari ke gudangnya bahwa itu ada merconnya di situ, kita cari ya. Hai guys, alhamdulillah di awal bulan puasa ini tim Maung Galunggung telah berhasil mengamankan petasan jumlahnya 4.000 lebih ya, 4.000 lebih dari berbagai bermacam merek maupun ukuran ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan ataupun tidak menjual petasan ini, karena petasan ini pada prinsipnya dapat membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, bahkan bisa menimbulkan kebakaran. Ya, betul kan? Betul. Bahaya itu berarti ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya penertiban yang kita lakukan ini dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Oke, mau ngeluh? Nih, mau lihat. Wah, bahaya nih. Jenis apa bang aja bang? Ini jenisnya renteng besar gini nih. Kayaknya sama kayak yang ngameran yang kayak gini nih. Yang suka di apa? Nikahan-nikahannya bang? Iya. Pernikahan. Ini lebih bahaya ini nih. Keras. Telah dinasarus ya dok. Ini sering digunakan oleh anak kecil ini. Kecil tapi ini sangat membahayakan. Apa namanya bang? Kecil bisa kuat loh. Petasan jenis korek api. Korek api. Kecil. Suka ini ya. Rata-rata kebakaran deh ini ya. Yang kecil, bang. Anak-anak. Kayak gini ya bang. Tangan. Tidak boleh ditiru. Ada ketukan. Haus ya. Bahaya ini.